Halo Somangka, alias Sobat Majalengka. Majalengka memang tidak seterkenal kota Bandung dan Bekasi. Namun berdasarkan catatan sejarah, setidaknya ketujuh presiden RI pernah mengunjungi Majalengka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majalengka bukanlah kota yang terlupakan. Berikut momen tujuh presiden RI kunjungi Majalengka. Presiden Soekarno. Di area petilasan Prabu Siliwangi yang berada di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, terdapat hutan bambu kecil yang katanya ditanam oleh Presiden Soekarno saat berkunjung ke Majalengka. Pohon bambu ini berjumlah 5 ruas. Katanya pohon bambu itu tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, tetap 5. Tapi hal ini masih dalam penelitian lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan dan Dispora Budpar Majalengka. Presiden Soeharto. Di tahun 1980, tepatnya 5 September 1980, Presiden Soeharto datang ke Majalengka untuk meresmikan pabrik gula Jati 7. Adanya pabrik gula Jati 7 itu merupakan salah satu hasil pembangunan di era Presiden Soeharto yang sampai saat ini masih beroperasi. Selain ke pabrik gula Jati 7, Presiden Soeharto juga tercatat pernah mengunjungi pabrik bola Triple S di Kadipaten. Presiden Habibie. Ternyata Pak Habibie juga pernah berkunjung ke Majalengka, tepatnya ke pabrik bola Triple S. Rupanya pabrik bola Triple S sejak dulu sudah menjadi tujuan utama saat ada kunjungan kerja pejabat ke Kabupaten Majalengka. Beberapa orang penting di negeri ini pernah berkunjung ke sana. Salah satunya Pak Habibie dengan Ibu Ainun terlihat sedang mencoba bola Triple S buatan Majalengka. Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah berziarah ke makam Kiai Abdul Halim di Leuwimunding, Majalengka pada Maret 2003. Dalam sambutannya, sekitar 45 menit di depan warga Leuwimunding di area makam Kiai Halim, Gus Dur mengemukakan peran besar Kiai Halim di masa sebelum berdirinya NU saat pendirian dan dalam perkembangan NU. Kunjungan Gus Dur tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian pemimpin terkemuka NU dan mantan Presiden RI tersebut. Presiden Megawati. Tercatat setelah Presiden Habibie, selanjutnya ada Presiden Megawati yang mengunjungi Majalengka. Lagi-lagi pabrik bola Triple S dijadikan tujuan kunjungan beliau. Kali ini Ibu Mega didampingi suaminya Pak Taufik Kemas. Dari foto yang diunggah pihak pabrik bola Majalengka, terlihat Ibu Mega sedang melihat bola asli Majalengka ini. Presiden SBY. Tahun 2014, Majalengka mendapat kunjungan Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono. Tepatnya 3 Februari 2014, rombongan Presiden SBY tiba di Majalengka. Kunjungan ini memang kunjungan kerja Pak SBY ingin melihat pembangunan yang ada di Majalengka, katanya. Pak SBY melihat perkembangan pembangunan tol Cisumdawu dan juga Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kertajati. Presiden Jokowi. Pada 2016, Presiden Jokowi mengunjungi Bandara Kertajati, Majalengka. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan bandara internasional yang ada di Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden melihat sejumlah foto pembangunan bandara dari udara, kemudian melihat miniatur bandara. Dalam kunjungan kerjanya, kali ini pria yang akrab dipanggil Jokowi didampingi istri Iriana Widodo, serta terlihat sejumlah menteri ikut mendampingi.